apabila berbicara kekayaan intelektual tidaklah semata-mata dengan pelaku usaha saja, akan tetapi juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau terkait kebutuhan masyarakat, seyogianya yang paling dekat adalah para akademisi. Para akademisi seyogianya yang terkait di bidang paten adalah bagaimana menyelesaikan sebuah masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan inovasi dan kreativitas sehingga terbangun suatu status kondisi yang kondusif dan saling membantu di dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Masyarakat sendiri membutuhkan akademisi sebagai tempat memberikan masukan-masukan terkait kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan di masyarakat setempat, apalagi yang terkait dengan intelektual terkait di bidang paten.